ASN itu nanti kemudian salah satu manfaatnya uang IPA itu untuk membantu guru-guru yang honorer ini untuk mengikuti PPG. Karena biaya PPG itu cukup besar, Pak. 5 juta biaya PPG. Selama ini biaya PPG itu selama ini dibiayai oleh negara, APBN. Nah, tapi sejak 2024 ini tidak ada pembiayaan dari APBN. Jadi kami berpikir gimana kami membantu teman-teman kami gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa dorong tidak hanya 1.000. Nah, tidak hanya 1.000, mungkin yang sudah sertifikasi kami minta berharap jaket profesional. Yang ini paling 4 juta, 5 juta ada juga yang sudah sertifikasi, Pak. Kalau 2,5% saja, yaitu kami harap mereka bisa untuk menyerahkan infak dan zakatnya. Tapi kami berharap bisa nggak nanti permintaan kami, Pak? Mohonlah opsinya itu bisa kembali lagi ke guru-guru yang duafa ini, gitu. Basnas Provinsi Utara punya program Sumber Cerdas. Sumber Cerdas itu memberikan bantuan pendidikan kepada para murid, siswa, sampai kepada calon-calon doktor dari mulai dalam negeri sampai luar negeri. Salah satu di antara program ini memberikan bantuan kepada guru-guru agama khususnya yang tadi disebutkan memiliki pendapatan yang luar biasa rendahnya. Jadi itu sudah berjalan selama ini, cuman ini masih terbatas, alokasinya masih terbatas. Yang kedua, masalah PPG tadi. Ini kebetulan Bapak tanyakan, dan ini sudah jadi masalah nasional. Saya baru pulang 3 minggu yang lalu dari Rakorwil wilayah 5 KBRI dan Pasar. Secara nasional, bicarakan masalah ini. Yang selama ini dilakukan itu tidak dibenarkan secara hukum. Di mana calon-calon guru-guru ini menyetorkan 5 juta dan kemudian diharapkan Basnas mengeluarkan lagi 5 juta. Dalam hukum Islam, enggak pernah ada yang namanya mustahik dan dimasaki. Jeruk makan jeruk. Nah, jeruk makan jeruk. Akhirnya, kemarin Dirjen Pendis itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh kakanwil, tembusannya kepada kami, untuk tidak membolehkan. Nah, ini salah besar. Ini saya kira dari luar yang paling bagus yang dilakukan pada hari ini. Nah, ini saya baru dapat inspirasi tadi. Kalau bisa efektif, Pak, ya. Jadi tolong ini nanti dipasarkan betul-betul, disosialisasikan kepada para guru. Kalau ini efektif, akhirnya nanti yang menjadi muzaki, bukan menjadi muzaki. Muzaki tadi yang pertama memang sudah tidak ada kaitannya dengan PPG. Tapi kalau misalnya ini efektif nanti, ini salah satu laporan saya ke pusat. Jalan keluar daripada persoalan yang dihadapi oleh guru-guru sekarang bisa kita jawab dengan mengefektifkan yang 1.000 infak kuris 1.000 itu. Ah, cuman persoalannya tadi memang ini harus ada memang kontrol. Tadi saya tanya pada Pak Sayang, bagaimana untuk mengukur prestasi Bapak melalui kuris ini? Ya, mesti ada yang harus jelas. Tadi dikatakan Pak Sariel, nanti di rekening itu langsung ada nama-nama. Kalau ini sudah lebih canggih lagi daripada kerjasama kami dengan salah satu bank conference selama ini, yang mencantumkan ada kode tertentu di dalam rekening yang Bapak masukkan nanti. Ini lebih memudahkan. Jadi saya optimis. Siap. Kalau program ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, di lingkungan kita dulu internal, para guru ini yang ada berapa tadi? 13.500. Saya nanti akan laporkan. Tambah muridnya lagi, Prof, ya? Nah, ini. Ya, ini itu juga mau saya tambahkan. Itu. Kami kadang-kadang didatangi oleh anak-anak TK untuk melihat bagaimana
pengelolaan zakat di masa datang. Ini adalah merupakan bagian daripada yang kita harapkan itu, zakat di masa datang ini masuk secara khusus dalam kurikulum. Nah, caranya Pak, ibu-ibu guru apapun guru akan mengatakan kepada para murid kita, siswa kita, tolong bilang ya sama bapak, mama di rumah, untuk jangan lupa berzakat. Nah ini ada yang zakat 1000 nih, bapak minta, ibu minta, besok sudah ada laporan dari klien masing-masing mengatakan bahwa bapak ibunya sudah punya tabungan di BSI dan sudah mengisi QRIS-nya setiap hari 1000 perak, nggak banyak kok. 1000 perak itu kalau misalnya apa ini sekarang jajan misalnya 1000 dan 3500. Nah jadi saya kira ini jawaban yang insya Allah saya akan tengok dalam satu bulan yang berkembang. Kalau bisa itu saya akan jawab surat diri yang kebetulan baru 3 hari yang masuk, 3 hari yang masuk yang menginstruksikan tidak boleh melakukan itu setoran melalui kerjasama dengan Basnas itu, karena ada di misalnya Sergai dari Serdang ada 3 kabupaten kota yang sudah mengatakan asahan ya, sudah mengatakan kerjasama dengan Basnas untuk PPG itu salah. Nah, jadi waktu mereka bertanya kepada saya waktu di Bali kebetulan sedang gencar-gencar itu, saya katakan gini aja dulu biar saya konsultasi dengan pusat. Dan hasil konsultasi itu kemarin itu 3 hari yang lalu keluarlah surat dari Dirjen melarang, karena itu melanggar aturan aturan syariah dan aturan daripada regulasi. Nah, demikian. Makasih, Pak. Ya. Belum punya BSI, nanti di bawah ada cabang. Oh, bisa. Panggil tadi, Pak. Ujrohnya juga, Bro. Kalau tadi kan ujroh sedekah itu kan dari Basnas. Kalau dari BSI nanti ada ujrohnya. Kalau tadi apa? Kasih referral terbuka rekening. Pak rekeningnya harus ke cabang, enggak perlu sekarang. Rekeningnya pakai kalau tugasnya Basnas itu yang betulnya paling besar itu mengumpulkan dan menyalurkan. Nah, jadi dari sisi ini mereka ini kita berikan stimulans untuk mengumpulkan, mencari muzaki sebanyak-banyaknya. Dan karena mereka ini kalau bahasa lain kan relawan, yang merelakan dirinya untuk beramal soleh dengan zakat, infak dan sedekah. Itu menurut Al-Quran dan menurut undang-undang Nehal itu ada hak amil 12.5%. Kalau untuk infak sedekah itu 20% maksimal ya. Ini kita bagi dua. Nah, jadi 50% kita berikan kepada mereka sebagai jerih payah. Kalau dalam bahasa Arab namanya ujrah, ya, ujrah. Dan 50% untuk operasional Basnas. Nah, ini salah satu bagian kita untuk memberikan stimulans. Tapi lebih daripada itu, mereka ini adalah amilin amilat dalam istilah yang memiliki gelar yang membahagiakan dan sesungguhnya mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Di sisi manusia sendiri, Pak Sahyal, kadang-kadang banyak di antara umat Islam ini nggak tahu di kemana mau berzakat. Ya, akhirnya itu tadi yang berkembang adalah untuk yang langsung-langsung saja. Nah, jadi dengan ada ini nanti, terutama kaum milenial ini ya, yang memang agresif betul, bisa dibangkitkan mereka juga melalui itu, mengingatkan umat ini melalui mereka ini punya jamaah-jamaah ini, mengingatkan bahwa seperti kata Pak Sahyal tadi, kapan saja bisa, tidak perlu untuk mendatangi
tabung-tabung lagi di masjid-masjid, tidak perlu lagi kita misalnya harus datang ke kantor-kantor kami. Melalui adanya aplikasi-aplikasi sangat-sangat membantu. Dan ini saya berharap betul kepada beliau-beliau ini, kalau tak salah saya sekarang sudah 340-an orang. Sudah 400 lah ya? Sudah hampir 400. Ini aktif universitas ya. Jadi kalau mau datang ke Nusantara, dan ini beliau yang sudah membaca doa. Karena dia pejabat pula, saya bilang itu berbesar lah. Ada 1M yang memberikan kepada sesudah bapak, entah misalnya 10-10 juta. Yang memanfaatkan itu ya hanya pembeli bapak yang 100 orang itu. Tapi kalau bisa disampaikan kepada Basnas sebagai amil negara, kita tuh bisa menyebarluaskan ke berbagai pihak. Kalau 1 miliar itu barangkali kami bisa sampai kepada 500 orang. Saya katakan misalnya seperti sekarang, bisa dilihat di Basnas itu setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 doa apa yang mereka ini makan jadi sulit itu datang. Anak-anak yatim piatu datang. Mereka menerima manfaat dengan sangat luar biasa. Ini baru yang sifatnya konsumtif, belum bagian produktif. UMK-UMK, nah, semuanya mendapatkan manfaat yang berganda. Nah, jadi di situ bedanya tadi. Kalau misalnya disampaikan secara langsung, yang memanfaatkan saja. Sementara kalau tadi bisa dimanfaatkan oleh sekian banyak orang dengan manfaat yang juga luar biasa. Ya, termasuklah misalnya seperti Qris yang akan kita kembangkan nanti. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu sebagai bana dan telah diajarkan kepada Rasul-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon dan kepada-Mu. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul lillah, يا حبيبي يا شفيقي يا رسول الله بأمي وأبي فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Yeah.